Sementara itu, bagi skuad hoki lelaki negara secara matematiknya, tiada masalah untuk catat kemenangan dalam perlawanan pertama menentang Kazakhstan pada Isnin depan. Namun, Ketua Jurulatih Stefan Van Huze tetap beri peringatan kepada pemainnya agar sentiasa waspada di atas padang. On paper, on ranking, of course, all keluhan kalau kita. Tapi this is sports. You don't take ranking as a criteria. But we hope kalau kita main potensi kita, kita buat apa yang kita perlu buat, kita ada peluang yang cara untuk menang. Untuk rekod kali terakhir, skuad negara bertemu Kazakhstan adalah pada tahun 1994 dan hasil pertemuan itu menyaksikan keputusan seimbang kedua-dua pasukan. Namun berdasarkan ranking, kelebihan memihak kepada skuad negara. Skuad lelaki negara diundi dalam kumpulan B bersama Bangladesh, Oman, Pakistan, Thailand dan Kazakhstan.